쌤뱅은 하트 널 치워줄게 잊지 못해 우리 추억 세운 날은 모두 black 담아두지 않 Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi bersamaku Fitri dan Fadila. Dan halo semua, yeay. Di video kali ini aku bareng member Sisa Squad lagi nih guys. Aku bakal dekor Kastil Princess. Penasaran video kayak gimana? Makanya tonton sampai akhir. Sebelum mulai, kan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya guys ya. Soalnya kita mulai ke videonya. Oke, jadi temanya sekarang itu adalah bikin kastil princess gitu guys. Pada lihat kan member-member aku pada cantik-cantik semua. Maaf banget ya guys, ini baru pada banyak yang join karena antriannya tadi penuh banget, sumpil sampai 3 antrian. Makanya jadi sorry banget yang gak kebagian, karena siapa cepat dia dapat ya guys ya. Langsung aja yuk berangkat. Ayo naik. Kamu udah join belum? Walah, udah emang udah lah. Gak di pusat kalau kasih itu siapa? Iya naik. Iya naik aja gak apa-apa. Seperti serahana ya. Serahana naik aja gak apa-apa. Tapi itu ikut kok. Tapi itu lagi biasa di sini rumahnya di 24. Mau bikin apa? Yang apa? Yang istana gitu ya guys ya rumahnya. Oke. Yang di bawah kan ya? Oke, yang ini. Ini hati kori. Kamu sih ya. Oke, kita iniin dulu ya guys ya, bentar. Iniin. Yang mana sih ininya? Yang mana? Kita lihat dulu guys. Tunggu, tunggu, tunggu. Mana sih? Kok gak ada sih? Sebentar ya guys. Ini yang mana sih? Ih, gak jelas. Nah, yang ini dia. Ayo dekor. Dekor jadi kastil prinsip lagi princess. Langsung aja kita bantuin dekor, semoga aja ini gak disconnect karena tadi disconnect guys sampai aku nyobos. Oke, pastinya aku bakal nambahin, mungkin kayaknya aku bakal nambahin balon-balon di deket apa ini ratunya guys. Eh bener deh di sini. Oke deng, next kita tambahin apa lagi? Kayaknya aku bakal nambahin jangan kenceng-kenceng lagi bikin video. Bentar deh, tadi aku mau nambahin apa ya? Aku lupa nih. Mungkin aku bakal nambahin per make up-an gitu ya guys ya. Eh gak jadi deh. Mana ya? Nah, kayak aku bakal tambahin pohon Natal di sini, guys. Oke, okay. Ini juga. Oke, okay, deng. Ayo dekor. Ayo dekor. Aku takut gak ada yang dekor, guys. Kita tambahin apa lagi ya? Kira-kira. Mungkin di atasnya di dekor gak sih? Atasnya ada yang sebelah mana aja sih? Sebentar kita cek dulu ke atas sini guys. Oh iya benar, benar banget di atas. Oke, aku bakal tambahin yang di atas. Aku bakal tambahin per make up-an gitu ya guys ya, buat para princess yang cantik ini. Kok miring sih? Gak jelas deh. Oke,
Oke, deng, kita tambahin apa lagi ya, kira-kira. Sebentar, bentar. Tambahin apa lagi ya, guys? Bingung tambahin apa? Apa? Mungkin baju-baju. Iya benar, koper-koper gitu di sini. Nah, kan. Oke, deng, kita tambahin apa lagi ya? Kita turun dulu, guys. Tambahin tadi mana ya, kayaknya di atas ya, aku di atas kayaknya bakal aduh kan aku mau bersihin terus aku bakal tambahin kayak ini gitu guys. Nah bentar deh, ini mana ya, tambahin di sini aja kali ya guys ya. Oke deh, ini nggak sempit kan ya? Takut sempit aku guys. Tambahin apa lagi ya kira-kira? Bingung nih ya, aku bingung banget. Di kamar gak usah kali. Pipit marah-marah mulu deh, bikin kesel. Sebentar, aku nggak berani ke bawah. Kayak aku ke atas sini aja dulu deh. Atas ini dulu kayaknya, kalau yang di kamar-kamar ini kenapa? Apaan sih, nggak jelas deh, maaf ya guys kalau ngeliatnya aneh. Sebentar. Oh iya, iya bener banget, iyo bener banget guys. Kalian pada pintar-pintar deh, member aku sangat-sangatlah genius. Kayak aku bakal tambahin ini guys, apa? Sebentar-bentar, aku tambahin. Kalau udah batas blok, udah sayangku. Nah, ini dia. Ketambahin jajan-jajanan aja sih guys, aku mau nambahin aja, nggak tahu. Oke, deng. Aku review kali ya. Jadi aku mau review ya. Mau review ya, ya itu ada aku review ya, aku review ya. Kalian beraktivitas aja. Selamat datang di kastil aku. Jadi kali ini aku bakal datengin kastil yang ada di Makbro Kevin nih guys. Kayaknya ini pak kastil princess gitu ya guys, yang selanjutnya kita kepoin kastilnya. Oke, deng. Jadi di sini ada bacaan Welcome to Castle Princess by Viva Squad. Wow, dari luar udah cantik banget ya guys ya. Welcome to Rumah Loli by Viva Squad. Sebenarnya ini lebih ke rumah Castle Princess. Langsung aja kita masuk. Yuk, ada bacaan lagi. Welcome to rumah. Ya apa tuh? Oke, pas kita masuk, wow, cantik banget guys. Kalian bisa lihat kan, di sini udah ada hias-hiasan lampu tuh, dan ada pohon-pohonnya juga, dan ada lampu di sini. Wow, oke, kita bakal lihat dulu ini siapa ya ratunya. Oh ala, jadi ratunya siapa sih ini? Ratunya Angel, ada Naila, dan ada siapa nih? Kaira mungkin ya, subscribe, benar banget tuh. Tuh cantik banget, dan di sini ada balon, dan di sini ada balon juga, dan di sini ada bacaan perpustakaan. Oh iya benar banget, di sini ada yang lagi baca buku tuh guys, tuh si Rara. Rara rajin banget ya guys ya baca buku. Oke, di sini ada baca rumah loli. Iya. Dan di sini ada kado-kado member Viva Squad nih guys. Wow. Cantik banget, lagi pada ngapain ini? Lagi pada ngumpul-ngumpul nih guys, lagi pada ngobrol-ngobrol. Asik banget kayaknya ya. Dan di sini ada pohon Natal juga, ada kado-kadonya tuh, ada Rara juga. Ada apa lagi ya kira-kira di sini? Dan di sini ada, udah nggak ada. Pokoknya aku mau ke sana dulu. Oke, kita ke atas guys. Langsung kita pergi ke atas. Lihat gak sih? Kan jadi ngakak. Oke, pas di atas juga, wow, di atas juga ramai nih guys. Di atas gak kalah ramai juga. Dan di sini ada tempat buat santai-santai nih guys. Tuh ada kasur pribadi juga. Tuh kasurnya di sebelah sini. Dan next time, oke, di sini kosong dan bisa ada bahasan kamar Princess Tushin. Oh, ini kamar Tushin ya guys ya tuh. Wah, kamar Tushin baru didekor, tapi cantik kok guys ini.
Oke, di sini ada lagi makeup juga nih guys, princessnya tuh. Tuh ada lagi makeup juga mungkin ya, dan di sini ada koper-koper princess. Oke, next time kita ke atas mungkin ya. Di atas ini bener kan ke atasnya ke sini. Oke, dan ini dia penampilan di atasnya. Wow, cantik banget kan? Udah pagi juga nih guys, dan di sini ada lampu-lampu. Ini nggak tahu ini tempat apaan, dan ada yang lagi, ini tanaman bukan sih guys, aku nggak tahu juga. Hah? Iya, ini tanaman labu, benar banget. Oh iya, awas. Dan di sini ada yang jualan juga nih. Mungkin ini penjualan pribadi ya guys, ada es krim, Starbucks coffee. Dan ya benar, di sini ada yang kayak tidur-tiduran gitu guys, bisa camping di sini juga loh, cantik banget kan. Makanya jangan lupa passcode sekarang. Oke, di sini ada apa lagi ya kira-kira? Tunggu bentar. Oke guys, di sini kosong. Oke deh, kita langsung aja kita ke bawah. Kayaknya udah nggak sih, begitu aja dekornya, udah nggak ada lagi kan ya. Oke deh, langsung aja kita ke last wing. Pokoknya istana perintis Mabar Faskot bagus banget tuh guys. Ih, cantik banget. Iya, pada kompak-kompak, lucu banget lagi. Oke, langsung kita ke last wing. Ke last wing. Tunggu bentar ya guys. Oke guys, sampai sini dulu ya video kita ngedekor kastil princess bareng member Faskot lagi. Makasih sudah nonton sampai akhir. See you the next video. Bye bye.